Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku? Dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat ya dan selalu dalam keberkahan. Pada kesempatan kali ini kalian bisa lihat sendiri, saya masih ngerajang ini. Ini hampir tengah malam ini. Kiranya ini pukul 11 lah ini. Kalian bisa lihat sendiri. Nanti saya kasih lihat itu, di situ gelap sekali. Ya setiap hari ya seperti ini saudaraku. Karena ini rajang terakhir saudaraku, dan kalian bisa lihat ini daunnya sudah kecil-kecil, tapi ini agak besar ini karena ya saya ambil bunganya seperti yang kemarin itu. Ini saya kasih lihat ya, daunnya masih lebar-lebar seperti ini. Ini paling pucuk, tapi ini sudah tidak ada bunganya lagi. Keuntungannya mengambil bunga ya, daunnya ini nantinya tetap akan lebar-lebar dan tebal. Itu baru saya rajang ini. Kurang sedikit lagi ini selesai. Tinggal berapa ini? Tinggal 10 ikat. Tinggal 10 ikat ini bakalan selesai karena ini sudah malam ini. Ini terakhir kalinya saudaraku, sudah tidak ada lagi tembakonya. Dan yang situ nanti saya kasih lihat yang besok akan dijual. Dan masih laku 23.000. Itu yang bagus ya, karena ini matangnya juga kuning ini. Kalian bisa lihat itu matangnya masih kuning. Saya kasih lihat yang besok mau dijual, karena ini sudah malam ini tepatnya. Ini malam hari. Nah, ini saatnya ngangkut ke sana ini pakai motor, karena ini halamannya kurang luas. Jadinya ini kita ke sana sekarang. Ini sudah penuh. Kita lanjut ke sana. Ini agak jauh saudaraku, makanya ini saya pakai motor. Ini sudah penuh ini. Saya pakai motor. Ini agak jauh. Ini sudah penuh yang sebelah sini. Tinggal yang sebelah sini. Nah, stop. Wah. Ini padahal waktunya ini hampir tengah malam ini. Ini ya itu yang sebelah situ itu yang kelihatan itu adalah makam saudaraku. Itu adalah kuburan. Jadinya ini sangat sunyi sekali ini. Disinilah ini di pinggir kuburan ini saya itu mengeringkan tembakonya. Ini tempatnya pengeringan. Itu sampai sana itu yang sebelah sana sudah penuh. Karena tadi yang di depan rumah sana itu halamannya kurang luas, tidak cukup untuk dibuat mengeringkan tembakau ini. Jadinya ini saya keringkan di sini sampai sana itu. Nah, sekarang sudah biasa, jadi ya tidak takutlah saudaraku walaupun di samping kuburan ya. Ini saya taruh dulu tembakau ini. Semoga ini besok kering saudaraku, karena ini sekarang itu sudah agak mendung. Ini sampai sana ini sudah ini agak mendung, dan tadi pagi juga mendung, malah hampir hujan, tapi alhamdulillah kering, tidak sampai hujan ya. Ya kalau nggak terbiasa ya pasti takut saudaraku ini, karena di samping makam ya. Yang sebelah itu makam, sepi sekali ini. Yang sebelah situ itu apa itu sekolahan itu MTS. Itu juga sepi. Ayo kita lihat yang di depan rumah yang siap jual besok ya. Langsung saja kita ke depan rumah saudaraku ya. Dan di sebelah sana juga ada Pak Desa yang jandon di sana. Nah, ini saya kasih lihat ini. Dan ini tembakonya ini. Ini rampasan ini yang paling atas. Ini agak ada hijau-hijau kekuningan, tapi ini bagus sekali ini. Ini kaku. Ini ada berapa ini? Ada banyak. Mungkin nanti ini bisa dapat
60-an kilo ini. Ini harga terakhir paling bagus 23.000, yang kemarin sampai 25.000, saudaraku. Ya, walaupun ini sudah hampir tengah malam, tapi ini masih ramai karena di sini itu banyak yang rajang tembakau. Itu yang sebelah sana itu juga masih pada rajang, itu yang sebelah sana. Dan ini tapi saya jandan di itu pite anyar iki. Yang delok pite ya dia aku. Iki pite iki. Oh. Pite joper iki yo. Jopering joper iki lho. Iki. Heeh. Iki kaya jowo iki. Lho. Kok gede-gede sih. Iki pirang wis to, Di? 3.200. 3.200. Sing iki 2.000. Yang ini 2.000 ini joper. Yang 2.000 nane sapi ini. Potong ya? Potong. Potong 2.300 ini. Ini untuk di ternak. Telur juga bagus ini ya. Telur ini. Jaminannya dang. Dang opo, dang olin. Masih di sini ya, masih ramai saudaraku ini, walaupun ini sudah larut malam, hampir tengah malam ini. Ya sana. Saku tak neruso ngrajang sik karek sepuro gendel ya. Oke saudaraku ya, sampai di sini. Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam keberkahan. Salam dari Mbah No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.